Beginilah suasana Khatamul Quran di Masjid Agung Nurul Iman Baru. Khatamul Quran dipimpin langsung oleh Imam Masjid Nurul Iman. Total peserta yang hadir berjumlah 1.750 orang. Mereka berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Baru. Dalam hal ini kecamatan itu ada kaitannya dengan lembaga pengembangan tilawatil Quran dan anak-anak Quran. Bagiannya PHDI adalah karena ini momen tahun baru Hijriah. Jadi itulah dua organisasi ini melaksanakan kegiatan yang dikemas ini masih rangkaian semaraknya syiar Islam di tahun baru Hijriah. Momen ini dijadikan sebagai motivasi untuk lebih mendekatkan diri pada Al-Quran. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi, Pijar Channel, memberitakan.